Henry Cavill pastikan tak bakal jadi Superman lagi. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Frame and Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Aktor Henry Cavill mengumumkan bahwa dia batal kembali menjadi Superman. Keputusan itu diambil setelah Cavill menghadiri rapat dengan James Gunn dan Peter Safran selaku CEO DC Movies. Cavill menghargai keputusan DC Movies dan menyebut James dan Peter pasti memiliki cerita yang jauh lebih bagus tanpa dirinya. Henry Cavill berharap para kru dan pemain yang akan terlibat dapat sukses di proyek DC selanjutnya. Sebelumnya, pada 24 Oktober 2022, Henry Cavill sempat mengumumkan akan kembali sebagai Superman. Dikutip dari Kompas.com, bahkan Cavill sempat menjadi cameo dalam film Black Adam. Saksikan terus program Frame and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!